Setelah ini aku masih katanya mau rencana untuk konser atau seperti apa sih, Cek? Kebetulan kemarin kan udah di Malaysia udah konser. Sekarang ada planningnya di Singapura. Kemarin kan sebenarnya udah di Singapura, cuman ini tunggalnya nanti ada lagi di Singapura sama ada kolaborasi juga. Itu yang belum saya sebutkan, tapi album udah beres, tinggal rilis. Terus apa lagi ya? Sejauh ini sih nggak pernah ada masalah. Oke. Soal Singapura, kenapa memilih Singapura? Kemarin kan memang sebetulnya kalau konser itu kalau saya prinsipnya tergantung permintaan saya lah, karena kan promotor juga memberikan dana yang nggak sedikit. Jadi prinsip saya kalau bikin sebuah konser itu harus benar-benar dari kedua pihaknya siap dan biar nggak mengecewakan aja yang beli tiket, kan nggak murah juga. Lebih ini aja sih, lebih kayak excitednya ada, nervousnya ada. Nervousnya memang, saya memang bawaan dari lahir, kapanpun saya nyanyi pasti selalu deg-degan. Jadi cuman alhamdulillahnya waktu itu memang semuanya sold, jadi alhamdulillah nervous pun terbayarkan. Jadi lagu pertama nggak jelas, tapi ya oke lah. Kalau nyanyi memang kalian bisa lihat sendiri di mana-mana, kalau saya pertama pasti nervous. Cakra gimana sih, Cakra? Mungkin toilet berulang kali atau seperti apa? Mules dan pasti saya pegang mic itu nggak satu, itu pasti dua. Pasti karena kalau satu masih tremor, itu saya masih ada sampai sekarang. Ya, sempat viral juga kan gaya nervous lo itu. Dia udah diginiin, dikeradain, itu biasanya biar nggak nervous. Ya. Biasanya kalau udah satu kali nyanyi sama penonton, kita udah sedikit nggak terlalu nervous. Cakra, kok bisa? Dia kan udah sering banget naik di panggung, ya, di depan banyak orang. Kenapa masih nervous sih? Masih nervous sih, ya. Tapi sempat nggak sih ke dokter gitu, maksudnya ke psikiater untuk menghilangkan stres itu apa sama nervous itu? Udah dikasih cara, katanya keluarin teriak di belakang panggung segala macam, tapi kalau udah naik panggung tetap aja adrenalinnya tuh kayak naik, terus deg-degannya makin cepat, karena memang kan kalau saya lagu pertama itu kayak gambling, orang bisa ikut nyatu sama kita di lagu pertama atau kita harus coba lagi di lagu kedua, jadi pressure-nya tuh lumayan bikin stres. Jadi kadang lagu pertama tuh suka agak sedikit hati-hati dan terlalu hati-hati jadinya, jadi nggak enjoy.